Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamina nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ba'athahu bil haqqi bashiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah ikhwan, kaifa halukum? Kita memuji Allah azza wajalla yang masih memberikan pada kita nikmat kesempatan untuk mempelajari ilmu yang mulia ini, ya, ilmu syar'i, terutama ilmu akidah. Dan pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan mata pelajaran kita yaitu akidah, ya. Kita sampai mana ya ikhwan? Sampai ini ya, al-akhdhu bi ahadith al-had, ya, fil aqaid, hukum mengambil, ya, mengamalkan hadis ahad dalam permasalahan akidah. Ya. Yep. Sebelumnya kita murojaah dulu ya. Kita murojaah dulu. Yaitu kita pada pekan lalu, pada pertemuan lalu membahas masdar talaqqi inda ahli sunnah wal jamaah, ya. Barometer, barometer Ahlussunnah dalam mengambil suatu hukum, ya, mi'yar, standarnya ada dua ya, yaitu apa? Yaitu Al-Quran, kemudian Sunnah, yaitu hadis. Dan masing-masing standar ini, baik Al-Quran dan Sunnah, kita sudah memberikan dalil-dalilnya, ya, ya. Wa makhtalatun fihi min syai' fa hukmuhu ilallah. Ini dalil dari Al-Quran. Ya, dalil bahwasannya Al-Quran adalah sebuah standar, adalah sebuah mi'yar. Ya, kemudian dalil yang menunjukkan bahwasannya mi'yar kita adalah hadis, yaitu wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik. Nah, kemudian kita membahas al-akhdhu bi ahadits al-had, ya. Hukum mengambil atau mengamalkan hadis ahad. Ya. Ya. Ya, kalau enggak salah pada pertemuan lalu kita sudah menjelaskan ya apa itu hadis ahad, tapi ya ringkas-ringkas saja. Jadi dalam ilmu mustalah hadis itu ada hadis ahad dan juga hadis mutawatir. Hadis mutawatir apa itu? Hadis mutawatir ialah yang perawinya itu, yang meriwayatkan hadisnya itu banyak orangnya. Setiap tingkatan banyak, bahkan bisa 10 orang, ya, banyak. Contohnya kayak hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, itu banyak orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Bahkan setiap tingkatan tuh ada banyak ya lah, lebih dari 5 gitu. Tapi kalau hadis ahad, jadi jumlah perawinya, jumlah orang-orang yang meriwayati hadis ini itu sedikit, lebih sedikit, ya, paling banyak 3. Ya, ada yang 2, ada yang 1. Ya, itulah namanya hadis ahad. Nah, hukumnya apa mengambil ini, ya? Menjadikan hadis ahad itu sebagai hukum. Nah, jadi di sini dibilang ya ra ahlussunnah wal jamaah anna kullama thabata wa sahhanin nabi sallallahu alaihi wasallam ya wajib al-qat'u bih wa i'tiqaduhu wal 'amal bihi sawa'un wasal ila darajatil tawatur am kana ahad. Sawa kana fil i'tiqadat aw fil amaliyat ay al masail wa ahkam fikhiyah. Ini jawabannya. Bahwasannya Ahlussunnah wal Jamaah memandang bahwasannya setiap apa-apa yang telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perhatikan ya, setiap apa-apa yang tetap dan benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib kita ambil, ya, wa i'tiqaduhu, dan wajib untuk mempercayainya, ya, wajib mempercayainya, wal amalu bih, dan wajib juga untuk beramal dengannya. Sawa wasala ila darajah tawatur am kan ahad, ya, sama saja mau dia
hadisnya itu derajatnya mutawatir atau ahad, ya wajib. Ya, yang penting hadisnya itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau dia derajatnya mutawatir, mau dia derajatnya ahad, ya maka kita wajib beramal dengannya. Sawa kana fil i'tiqadat aw fil amaliyat, ay al masail wal ahkam fikhiyah. Begitu juga, ya sama saja, mau itu di masalah akidah atau di masalah amalan-amalan, yaitu masalah-masalah hukum-hukum fikih. Ya, ini kan dibahas, ya hukum. Di sini pertanyaannya hukum mengambil hadis dari hadis ahad di permasalahan akidah, fil aqaid. Ya, jadi jawabannya apa? Ya, wajib mengambilnya, baik dia yang mutawatir maupun yang ahad. Ya, intinya dia itu berasal dan benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga nggak mesti di permasalahan akidah saja, ya. Bahwa hadis ahad ini juga boleh kita ambil hukumnya di permasalahan-permasalahan fikih, ya. Semua hukum akidah, fikih, ya. Terus faraid, ya. Semuanya itu boleh kita ambil hadis ahad sebagai sebuah hukum, ya. Wa minal adillah ala ifadatil khabar al-wahid al-im wa qiyam al-hujjah bih qawluhu ta'ala falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah, di sini Syekh, ya penulis di sini memberikan pada kita dalil, bukti bahwasannya boleh kita menjadikan hadis ahad itu sebagai sebuah hukum, sebagai sebuah hujah. Apa dalilnya? Ini surat Taubah nih, ya. Falaula nafara min kulli, ana terjemahkan saja artinya, ya. Ya, mengapa dari setiap golongan di antara mereka, ya, tidak pergi untuk memperdalam ilmu agama mereka, ya. Agar untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, ya. Idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, ya, agar mereka dapat menjaga dirinya, la'allahum yahdharun, ya. Ya, intinya di sini mengapa sekelompok dari mereka, yaitu dari kaum mukminin, ya, tidak pergi untuk memperdalam ilmu agamanya, ya, agar mereka itu bisa memperingati kaumnya ketika mereka telah balik, setelah mereka telah kembali. Inilah dalilnya, ya. Ya, kita lihat apa syahidnya. Waqad amarallahu at-ta'ifa an-nafira bittafaqquh fid-din thumma indhar qaumahum ba'da dhalik. Wa ta'ifa tutlaq 'ala ar-rajul wahid wan nafar kama ja'a dhalik an Ibn Abbas walau lam takun al-hujjah qa'imah wal khabar mufidan li'ilm lima kana fi indhar fa'idah. Ya. Jadi Allah Azza wa Jal itu telah memerintah at-ta'ifa di sini, ya. Ini kan perintah Allah. Kenapa at-ta'ifa tersebut? Kenapa kelompok tersebut tidak tafaqquh fid din, tidak memperdalam ilmu agamanya? Artinya Allah memerintahkan mereka untuk memperdalam ilmu agamanya, ya. Jadi Allah Azza wa Jal telah memerintahkan at-ta'ifah, kelompok tersebut, untuk pergi dalam memperdalam ilmu agamanya. Agar mereka apa? Agar mereka indar qaumahum, memperingati kaumnya ba'da dalik, setelah itu. Wa ta'ifah. Nah, at-ta'ifah ini, at-ta'ifah di sini, ya, perintah Allah kepada mereka at-ta'ifah di sini itu juga dinisbatkan pada satu orang, rajul wahid, satu orang, wan nafar, ya, satu orang, ya. Ta'ifah juga dinisbatkan, juga dimutlakkan pada satu orang, kama ja'a dzalika an Ibnu Abbas, bagaimana yang telah datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, walau lam takun al-hujjah qa'imah wal khabar mufidan ilm lima kana fil indar fa'idah. Kalau satu orang tersebut, ya, berita atau khabar dari satu orang tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau tidak bisa dijadikan sebagai ilmu, ya, maka, ya, indar itu enggak ada faedahnya, ya. Maka indar itu tidak ada faedahnya. Kan tadi Allah Azza wa Jal menyuruh mereka ini, at-ta'ifah ini, memperdalam ilmu agamanya. Agar apa? Agar mengindari kaumnya, agar memperingati kaumnya. Nah, kalau misalnya khabar mereka, ilmu mereka tidak bisa dijadikan hujjah, berarti indar ini
ya dakwah ini, berdakwah pada mereka itu ya enggak ada faedahnya. Ya, tapi Allah di sini menyuruh pada mereka untuk memperingati kaumnya, ya. Kalau misalnya hukum mereka enggak bisa dipakai, ya. Satu orang ini enggak bisa dipakai. Berarti ya enggak ada faedahnya. Indar itu enggak ada faedahnya. Nah, paham di sini? Ya, peringatan itu enggak ada faedahnya. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk lebih memperjelas lagi, waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yursilu ahad as-sahabah ila an-nawahi wal qaba'il bid-du'a ila al-Islam wa fasil khusumat wa qabdu az-zakawat wa ghairu dhalik kama ba'atha 'aliyan qadhin il-Yaman wa ba'atha Mu'adzan da'in al-Islam lis-sadaqat wa ba'atha Mus'ab bin Umair ila al-Madinah. Ya, ini supaya lebih jelas lagi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengutus, ya, sering mengutus salah satu dari sahabatnya, ya, ke berbagai penjuru-penjuru dan ke berbagai kabilah-kabilah, ya. Ya, jadi Nabi Rasulullah itu dahulu sering mengutus sahabat-sahabatnya ke berbagai daerah-daerah, ya. Untuk apa? Bidu'a ila Islam, untuk mengajak mereka kepada Islam. Wa fasil khusuma, dan untuk memutus, ya, perlawanan dari musuh-musuh, ya. Memutus permusuhan dari musuh-musuh Islam. Wa qabdu zakawat wa ghairu dzalik, dan juga untuk mengutip zakat-zakat, ya. Wa ghairu dzalik, dan yang selain itu. Paham di sini? Kama ba'atha 'aliyan qadhiyan ilal Yaman, sebagaimana Nabi telah mengutus Ali sebagai hakim ke Yaman. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Ali untuk menjadi hakim di Yaman. Wa ba'atha Mu'adzan da'in Islam mujabian lis-shadaqat wa ba'atha Mus'ab bin Umair ila Madinah, dan juga Nabi juga pernah mengutus Mu'ad, ya, sebagai dai untuk mengajak orang-orang memeluk agama Islam, ya. Mana Mu'ad ke Yaman juga, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ke Yaman, ya, agar mengajak kaum Yaman tersebut memeluk agama Islam. Dan juga Mu'ad diperintahkan untuk mengutip sedekah, ya, sedekah dari orang-orang Yaman. Dan juga Nabi SAW pernah mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah. Inilah dalilnya, ya. Walau lam yakun khabar ha'ula'il ahad mimma takumu bihil hujjah wa yahsulu bihi al-balagh wa yajibu bihi al-amal lam takun fi ba'thihim fa'idah, ya. Jadi kalau seandainya khabar, kabar, berita atau ilmu dari mereka-mereka ini, ya, siapa tadi? Ada Mu'adz, ya. Terus ada Mus'ab, ada Ali, ya, ada Ali. Ya, ada Ali, ada Mu'ad, ada Mus'ab. Kalau khabar-khabar, kabar-kabar dari mereka tidak diterima, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ya, tidak bisa diamalkan sebagai sebuah ilmu, ya, maka pengutusan Nabi kepada mereka itu enggak ada faedahnya. Apa faedahnya kalau gitu? Kalau misalnya hukum mereka, khabar mereka tidak bisa diterima, ya, tidak bisa dijadikan hujjah, ya, berarti pengutusan pengutusan-pengutusan tersebut itu enggak ada faedahnya. Iya. Paham di sini? Ya, insyaallah paham, ya. Kemudian asbabul inhiraf 'an al-aqidah as-sahihah. Ya, jadi selesailah pembahasan kita, ya. Jadi di sini kita telah membahas, ya, telah menjelaskan bahwasannya wajib bagi kita mengambil hadis ahad itu sebagai sebuah hukum, ya. Karena banyak firqah-firqah, kelompok-kelompok yang menolak hadis ahad, ya, banyak, banyak sekali, ya, mereka menolak hadis ahad ini, ya, karena perawinya sedikit, maka mereka tolak. Ya, kalau kita, kalau misalnya hadis itu sahih, benar dari Nabi SAW dan perawi-perawinya itu jujur, ya, walaupun sedikit, maka tetap kita jadikan hadis itu sebagai sebuah hujjah. Nah, dalilnya telah kita sebutkan tadi, kisah pengutusan Rasulullah kepada kaum-kaum yang lain, ya. Pengutusan Rasulullah
pengutusan Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya ke kaum-kaum yang lain. Mus'ab bin Umair, Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian Mu'ad bin Jabal. Kalaulah khabar dari mereka-mereka ini enggak dipakai, ya ngapain Rasulullah ngutus mereka gitu. Nah, paham sini? Kemudian sebab ya melencengnya manusia dari akidah yang benar. Nah, jadi ini penulis ingin menjelaskan pada kita alasan sebab kenapa manusia ini banyak yang melenceng dari akidah yang benar. Ya, yang pertama apa? Al-jahlu bil aqidah as-sahihah wa adamul hirs ala ta'allumi tafasiliha wa adillatiha asy-syar'iyyah. Ya, apa artinya? Ya, yang pertama, sebab utama al-jahlu bil aqidah as-sahihah, enggak tahu. Ya, enggak tahu tentang akidah yang benar itu seperti apa, enggak tahu dia. Dan juga mereka tidak ada semangat untuk mempelajari rincian-rincian dan dalil-dalil yang syar'i. Ya, jadi udah mereka enggak tahu, mereka juga enggak mau belajar. Ini banyak yang terjadi di masyarakat kita, ya. Mereka enggak tahu akidah yang benar seperti apa. Coba tanya pada mereka, ya. Apa itu tauhid uluhiyah? Apa itu tauhid rububiyah? Apa itu tauhid asma wa sifat? Pasti mereka bingung. Ya. Dah enggak tahu mereka. Nah, itu udah mereka enggak tahu, mereka juga enggak mau belajar, ya. Enggak tahu dalil-dalilnya. Ya udahlah. Akhirnya apa? Menyebabkan mereka itu melenceng dari akidah yang benar. Kemudian yang kedua, at-ta'assub lima alaihil aba wal asyara wa in kana batilan. Yaitu ta'assub, ya, fanatiks, ya, fanatisme kepada nenek-nenek moyang dan juga dari keluarga. Wa in kana batilan, walaupun itu adalah ajaran yang batil, ajaran yang salah. Ya, banyak di masyarakat kita yang begitu, ya. Ya, mereka menjadikan hukum itu diambil dari nenek moyang mereka. Oh, kata orang-orang dulu begini. Oh, kata orang-orang dulu begitu. Ya, kata nenek saya begini, kata kakek saya begini. Ya. Mereka fanatisme, ya. Misalnya dibilang, "Oh, enggak boleh nunjuk kuburan pakai tangan, enggak boleh. Nanti bisa celaka." Kata siapa? Ya, kata orang-orang dulu katanya. Nah, inilah yang menyebabkan akidah itu rusak, ya. Mereka jadi menyerenceng dari akidah yang benar, fanatisme kepada nenek moyang mereka, pada kakek-kakeknya, ya. Kemudian yang ketiga, al-ghulu fil awliya was-salihin, ya, wa rafa'ahum fawqa manzilatihim wa'ita'ihim minas sifat wal umur ma la yakunu illallahu ta'ala. Ya, ghulu, berlebihan terhadap wali-wali dan orang-orang soleh, dan mengangkat mereka di atas kedudukan yang semestinya, ya, berlebihan, ya. Jadi mereka mengangkat kedudukan wali-wali tadi itu nggak sesuai dengan derajat mereka, nggak sesuai gitu, ya. Jadi wali-wali dan orang-orang soleh ini kedudukannya apa? Kedudukannya ya sebagai hamba, ya, hamba biasa, ya, hamba yang dicintai oleh Allah, nggak lebih. Tapi orang-orang yang rusak akidahnya, mereka mengangkat derajat wali-wali tadi itu seperti para nabi misalnya, atau seperti para malaikat, ya. Akhirnya mereka sembah wali tersebut, ya. Mereka, ya, banyak ambil berkahnya dari wali-wali tersebut, ya, berdoa kepada wali-wali tersebut, ya. Kuburannya dikasih sesajen, kuburannya dihiasi-hiasi. Nah, itulah, ya, sebab ketiga dari kenapa menyelencengnya manusia dari akidah benar, ya. Mereka ghulu terhadap wali-wali dan orang-orang soleh, ya. Dan mereka juga memberikan sifat-sifat yang sifat-sifat yang tidak berhak diberikan kecuali kepada Allah, ya. Jadi sifat-sifat ini, ada sifat-sifat yang sifatnya ini khusus hanya diberikan pada Allah, tapi orang-orang yang rusak ini sifat-sifatnya khusus hanya untuk Allah diberikan juga pada wali-wali tadi. Nah, itulah sebabnya, sebab mereka melenceng. Kemudian selanjutnya, ya, keempat, al-iqtirar
biqudratil insan wa ma'atahu Allah Ta'ala minal ulum wal ma'arif wal mukhtara'at ma'al ghaflah an qudratillah Ta'ala asyamilah wa ilmihi alwasi' wa annahu huwal ladzi wahabal insan kulla syai'. Sebab yang keempat, ya, manusia ini tertipu dengan kemampuan mereka, ya. Dengan apa? Yang mana Allah memberikan pada mereka itu ilmu-ilmu pengetahuan dan ya wawasan-wawasan dan juga penemuan-penemuan ilmiah, ya. Jadi ketika Allah memberikan itu semua, ya, penemuan-penemuan ilmiah, terus berbagai ilmu pengetahuan, akhirnya manusia apa? Ghaflah, mereka lalai dari kekuasaan Allah Ta'ala, yang mana kekuasaan Allah ini lebih lengkap lagi, ya, oh, lebih syamil, lebih mencakupi lagi semuanya. Wa ilmihi alwasi, dan ilmunya yang sangat luas. Wa annahu huwallazi wahabal insan kulli syai', dan dialah zat yang memberikan pada manusia segala sesuatu, ya. Jadi ya, manusia ini banyak yang tertipu dengan kemampuan mereka. Mereka bisa ciptakan ini, bisa menemukan ini, teknologi yang terbaru, akhirnya mereka tertipu, ya, mereka menuhankan akal mereka. Akhirnya setiap yang tidak masuk akal mereka tolak, ya, padahal akal itu, otak itu, siapa yang beri? Allah yang beri. Tapi itulah manusia banyak yang tertipu, ya, akhirnya menyebabkan melencengnya mereka dari akhirnya benar. Kemudian yang kelima, inhiraf walidain al mustama wa wasail ta'lim wal i'lam. Ya, apa? Ini sebab yang kelima, yaitu dari orang tua, ya, dari orang tua, pengaruh dari orang tua dan juga masyarakatnya dan juga dari medsos, media sosial. Jadi ya, ada orang tua kita yang akidahnya itu rusak, ya, agamanya kurang benar, ya, nggak sholat, nggak puasa, akhirnya apa? Pengaruh ke anak-anaknya. Kemudian lingkungan juga berpengaruh, ya, lingkungan. Ketika kita tinggal di lingkungan yang kurang islami, ya, itu juga pengaruh pada diri kita. Makanya ya, disunahkan kita hijrah kepada tempat yang lebih bagus. Kemudian juga medsos juga sangat berpengaruh sekali, ya, kepada diri seseorang, ya. Kalau dia baca media-media yang berpihak kepada akidah yang gak benar, ya, maka ya dia besar kemungkinan akan terpengaruh dengan akidah yang salah tersebut. Ya, makanya kita agar lebih memfilter lagi, ya, setiap apa yang kita dapat di media sosial. Jangan asal comot, bagus comot, bagus comot. Ya, kita filter dulu, kita saring dulu, benar enggak ini? Ya. Kemudian nama hadits min juhudil muslihin fi difa' anil aqidah sahihah. Ya, sudah habis waktu? Belum? 2-3. Oh, bentar lagi, ya. Bentar lagi. Ya. Ya, contoh seriusnya ulama dalam memperbaiki umat ini, ya. Contoh-contoh ulama-ulama yang serius memperbaiki umat ini, ya, untuk apa? Mementingi diri, ya, dari akidah yang benar. Maksudnya gimana, ya? Ya. Contoh-contoh seriusnya ulama dalam menjaga akidah yang benar, ya. Kita baca. Laqad tadat rahmatullah wa hikmatuhu ay yadhhara min hadhil ummah ulama muslihun yuslihuna ma fasada min dinil ummah wa aqidatuha bisabab bu'din nas an athari risalah wa qatatul jahal wa syar bid'ah ala midari tarikh wa min haula ulama al-a'lam. Ya, jadi dikarenakan rahmat Allah yang luas dan hikmahnya, ya, Allah pun menampakkan, menunjukkan kepada umat ini orang-orang, ulama-ulama, ya, yang serius dalam memperbaiki apa yang rusak dari umat ini, ya, dan juga memperbaiki akidah dari umat ini, ya. Jadi Allah, dikarenakan rahmat Allah, dikarenakan hikmah Allah, Allah pun menunjukkan pada kita, ya, ulama-ulama yang serius, yang bersungguh-sungguh dalam memperbaiki umat ini terhadap akidah-akidah mereka yang salah, ya. Bisabab bu'din nas an athari risalah wa kathratil jahal wa intishar bid'ah ala madar tarikh, ya.
yang semua itu disebabkan kenapa? Dikarenakan jauhnya manusia dari masa kenabian. Ya, kita kan jauh dari masa kenabian, ya, jauh kali. Wa kathratil jahal, dan juga sebabnya ya banyak orang yang enggak tahu, yang enggak belajar. Dan tersebarnya bid'ah-bid'ah, ya. Tersebarnya bid'ah-bid'ah. Itulah sebabnya kenapa akidah umat ini ya banyak yang salah, banyak yang rusak. Pertama, mereka jauh dari kita, jauh dari masa kenabian, dan banyak juga orang yang enggak belajar, yang bodoh, yang jahil, dan tersebarnya bid'ah. Yang mana bid'ah di masa sekarang ini kayak hal yang biasa. Ya, bid'ah kayak hal yang biasa. Itu. Wa min ha'ula'il a'imma al-alam, dan beberapa dari ulama, ya, orang-orang yang serius dalam memperbaiki umat ini, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya, mirtadda mirtadda minal Arab, ya, wa Umar Al-Faruq fi mawqifihi mimman khada fil mutasyabihat, wa Ali radhiyallahu anhu fi mawqifihi as-sarim mimman ghala fi wa mawqifihi minal khawarij. Nih contoh-contohnya, ya, ini rata-rata sahabat ini, ya, yaitu sifat, ya, tindakan Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika ada sekelompok dari orang-orang Arab yang murtad, ya. Nah, jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, banyak orang-orang Arab tuh, apalagi terkhusus mereka yang baru masuk Islam, mereka murtad, ya. Kemudian Abu Bakar, ya, membela iman tersebut dengan memerangi mereka, ya. Kemudian Umar bin Khattab, ya, ketika dia menelanjuti orang yang banyak bertanya pada masalah mutasyabihat, ya. Jadi waktu itu ada kisah, ada orang yang terus bertanya-tanya, ya, tentang apa artinya alif lam mim, alif lam roh, ya, kaf ha ain sad, ya. Dia sering bingung terhadap ayat-ayat tadi yang enggak tahu maknanya. Akhirnya apa? Umar pun mencambuk dia. Mencambuk dia sampai dia tobat. Akhirnya pun dia, orang tadi pun tobat. Inilah contoh-contoh orang-orang yang serius ingin memperbaiki akidah umat ini. Kemudian juga ada Ali ketika beliau mauqifnya, prinsipnya terhadap orang-orang yang ghulu kepadanya, yaitu Syiah dan juga orang-orang Khawarij, yang mana Ali semuanya memerangi mereka, ya. Kemudian ada Abdullah bin Umar, ada juga Ibnu Abbas fi raddihima, ada Nabitatil Qadariyah, dan juga adalah ada juga Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, ketika mereka membantah Qadariyah, membantah pemahaman Qadariyah. Wa ba'dahum al-a'imma al-a'lam min amthalil Hasan Basri, dan setelah generasi mereka, ya, ada juga ulama-ulama yang lainnya seperti Hasan Basri, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Darimi, Ahmad bin Hanbal, dan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Battah, Ibnu Mandah, dan juga Ibnu Abdul Bar, dan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, dan murid-muridnya yaitu seperti Ibnu Qayyim dan selain mereka. Ya, wa ghairihim mimman raddu 'ala ahli bid'ah wal kalam wa firaq ad-dhalal. Dan ulama-ulama selain mereka, yang mana mereka itu membantah, ya, ucapan-ucapan ahlul bid'ah dan ahlul kalam dan firqah-firqah yang sesat. Ya, banyak, ya. Nih. Tsumma fil 'usur mutaakhir, kemudian pada abad yang sekarang ini, ya, Allah juga memberikan pada kita seorang mujaddid, ya, yang untuk tugasnya menjaga agama ini. Setelah bid'ah ini muncul lagi, ya, yang mana bid'ah menjadi hal yang biasa dan kesesatan di mana-mana, maka Allah memberikan pada kita penolong sunnah, yaitu bernama Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Ya, inilah seorang mujaddid, ya, yang mana ketika itu Jazirah Arab syirik tersebar di mana-mana, ya, syirik tersebar di mana-mana, bahkan, ya, di Ka'bah, di Masjidil Haram itu ada patung, ada patung, banyak orang yang menyembah patung. Ya, akhirnya Allah tolong umat ini
dengan mengutus ya imam ya salah bukan mengutus dengan menjadikan imam Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai mujaddid, ya dialah yang memperbaharui umat ini, ya Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi, ya fatahharallahu bidakwatihi mubarakah jaziratul Arab, maka Allah mensucikan dakwahnya, memurnikan dakwah yang berkah ini di seluruh jazirah Arab, dan Allah memberikan manfaat ya dakwahnya kepada seluruh negeri-negeri kaum muslimin, ya jadi ilmunya ini menjadi bermanfaat bagi seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Wa kadzalika syekh, dan begitu juga seperti Syekh Muhammad As-Sunani, Syaukani dan jamaah Ansharus Sunnah di Mesir dan Sudan, dan jamaah Ahlus Hadits di India. Nah, anak kira cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala misawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.